Ale kalau macam begini nih, kita makin curiga ini sebenarnya ada apa ini. Iya, eh, sini boleh. Tapi Paren, enggak boleh lihat. Lari, Pak. Kalian tanya sudah, teman sudah. Ini namanya Mila. Kamu bilang aja kamu minat daftar asuransi. Ah, ajak ketemu di Mahoni Resto. Baik, Pak, kalau kita. Halo, dengan Bu Mila dari Bumi Persada Asuransi? Iya, betul sekali. Dengan siapa ya? Saya Rima. Saya dapat nomor ibu dari rekan saya. Oh iya, Bu. Saya berminat untuk daftar asuransi. Kira-kira ibu ada waktu gak ya untuk ketemu malam ini? Ah, iya, Bu. Bisa-bisa. Ketemuan di mana ya? Ketemu di Mahoni Resto aja ya, Bu. Jam 8 malam nanti. Mahoni Resto. Baik, Bu. Sampai ketemu nanti malam ya, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Mari. Aku nggak boleh larut dalam kesedihan tentang perasaan aku sama Mas Roy. Prioritas aku sekarang adalah mencari uang untuk membayar hutang-hutang aku yang harus jatuh tempo dalam jangka waktu 2 minggu. Dan juga untuk biaya kuliah L ke depannya. Stra, ini lapar banget lagi. Lapar nggak? Ini. Ibu. Shal. Apa? Kenapa sih? Hmm? Gue lagi malas sama Arin sama Bella. Kenapa? Di sini aja. Kenapa? Malas aja, di sini aja. Ya urus aja. Ya udah, Bu, saya mau apa ya? Mie goreng deh, sama es teh manis ya. Iya, iya, nanti. Oke, Lura. Aduh, Davin mana sih? Jangan-jangan lagi sama Dewi. Ra. Wait. Gue makeup aja deh kayak biasa. Sama cabai es jeruk. Pakai cabai aja. Ya udah. Kalau Rara mau makeup yang warna kuning pakai cabai sama apa? Es jeruk ya? Sama es jeruk, Bu. Oh, iya. Ya. Makasih, Bu. Yuk, makasih, Bu. Kenapa sih bengong mulu lah? Rara kok kayaknya ngejauhin kita ya? Gue udah yakin banget nih. Dia tuh pasti nutupin sesuatu. Udah fix itu. Hai, Shell. Hai. Pesan sendiri, punya kaki. Ih, kok sama? Nah, samain aja ya. Din, dua kopi ya. Gue mie goreng. Kamu orang pikir beta ini pelayan kan di sini? Hitungan banget lo sama teman-teman lo sendiri. Asli dah. Tahu, sama teman sendiri kok perhitungan, Din. Gue siomay ya. Ya tuan, tuan, nyonya, beta pesan sudah ya. Tadi nona apa? Mie goreng. Ale? Oi, Ale apa? Siomay, siomay. Ale? Batagor. Mie goreng nih, ibu ya? Eh, kok? Gua siomay. Tenang sudah. Satu makan itu, semua makan itu. Oke? Okay? Sama. Oke, Nona Rita? Tuh, lihat temen lu. Oke, oke. Lepasin gak tangan lu, jangan rangkul-rangkul gua. Nona, jangan terlalu marah-marah. Kalau marah-marah itu berarti ada rasa, toh. Rara masih ngambek nih sama gue.
Jangan lupa nanti pulang sekolah kita harus latihan dance. Oke, asal lo mau pulang sama gue. Gue tunggu di rumah lo. Males gue harus berurusan sama teman lo yang posesif itu. Pokoknya gue yang tentuin tempatnya. Lo ikut aja, pulang bareng sama gue. No debat. Weh! Div! Kali ini ada cetan dengan siapa? Sibuk sekali dari tadi. Ngapain? Tunggu dulu, Beta mau lihat. Kali ini ada sibuk sekali. Balikin, tidak, lu gak boleh lihat. Tidak, sini. Apa ini? Balikin. Tunggu dulu. Balikin. Tunggu dulu, balikin. Saya dengar dari Budia, Bapak menghukum Misel dan Rifki dengan cara ikut kompetisi dan antar sekolah. Benar begitu? Iya, betul, Pak. Sejujurnya, saya tidak setuju dengan cara Bapak memberi hukuman begitu. Maaf nih, Pak, ya. Maksud Bapak itu nggak setuju bagaimana sih? Seharusnya, Bapak memberi hukuman seperti membuat karya tulis saja, toh. Toh mereka sudah kelas 12. Pasti akan menambah semangat kompetensi mereka. Iya toh? Pak, ini maaf ya, terus terang saya bilang ya. Ini sudah saya pikirkan matang untuk memberi hukuman kepada mereka bagaimana supaya mereka belajar bertanggung jawab. Ya jelas toh, Pak. Kalau mereka itu nggak bisa, Den, bagaimana? Berisiko untuk nama baik sekolah kita, toh? Pak, Bapak berarti meragukan kemampuan siswa-siswi kita. Bapak meragukan sekolah ini. Dan terus terang aja saya bilang sama Bapak ya. Saya yakin betul mereka akan berusaha memenangkan pertandingan ini. Untuk juga menghapus kesalahan mereka. Dan mengharumkan nama sekolah kita ini. Itu, Pak. Macam mana sih? Seperti debat panas banget nih. Pak Jaya dengar sendiri kan? Gimana ininya hawa-hawa di dalam? Bisa-bisa kayak biasanya nih, Pak. Kalau udah 3 jam ribut, nggak selesai-selesai. Ale, kalau macam begini nih, kita makin curiga ini sebenarnya ada apa ini? Iya, sini boleh. Ambil, Pak Ren. Enggak boleh lihat. Lari, Pak. Untuk kalian tadi sudah. Teman sudah. Sini, duduk, Pak. Sini. Kurang enggak bantu. Ya, tadi. Jangan sampai mereka berhasil baca WA gue ke Rifki. Jadi, Bapak bisa menjamin kalau mereka pasti menang di kompetisi itu. Iya, pasti saya jamin lah, Pak. Macam mana? Kalau perlu, Pak, kalau sampai salah saya memberi keputusan, saya siap mengundurkan diri dari sekolah ini. Saya menunggu hasilnya saja. Pak Togar nekat banget sih. Sampai mau ngundurin diri segala, kalau sampai Misel sama Rifki kalah, gimana ya? Tapi kalau menurut saya, Pak, omongan Pak Togar itu ada benernya. Biar bagaimanapun juga kan kita dia bisa meremehkan bakat siswa-siswi kita, ya kan? Kan mereka masuk sekolah sini juga sudah melewati banyak seleksi yang ketat, ya kan? Iya, Bu. Mudah-mudahan Rifki sama Misel menang ya, Bu. Amin, Pak. Amin. Wait,
sarang burung ini nggak bisa diam ya. Woi, Ali ada HP tuh? Ngaca itu. Lu tahu bagaimana? Woi, aduh. Gue sayu. Aduh. Dia pun HP mati. Bungkul lo. Abis deh gue. Nadif pasti udah tahu gue chat sama Michelle dan hukuman gue itu ngedance. Aduh, ini aib buat gue. Nadif pasti udah baca WA gue. Gimana nih? Bakal ribet dong urusan hukuman gue sama Rifki. Sel, jangan bilang kamu lagi chatan sama Rifki ya. Kamu bahas apa sama dia? Kamu chatan sama dia kan? Gue gak ada chat apa-apa. Apaan sih? Sel, kamu sendiri udah tahu kan? Anak IPS itu rese semua. Sel, sebenarnya aku khawatir banget sama kamu. Apalagi kamu masih ada hubungan sama dia. Makasih nih udah khawatir, cuman gue baik-baik aja kok. Urusin aja hidup lo. Div. Gue tahu lo mau jagain gue. Gue ngerti. Makasih. Tapi ingat, gak kayak gitu tadi caranya. Lu harus bisa hargain temen lu. Semua orang tuh butuh privasi. Si, lu juga itu bantuin tadi. Bisa diam tuh. Udah, apaan sih kalian? Kenapa jadi pada emosi kayak gini? Udah ya, bisa yuk. Cinta damai kan? Ya kan? Sans kawan. Untung aja HP-nya Rifki lobet. Jadi kan Rifki nggak bakal marah ke gue karena teman-teman yang nggak tahu kalau dia dapat hukuman ngedance. Sel, kamu sendiri udah lihat kan? Rifki itu orangnya kasar sama emosian. Bahkan sama temannya sendiri pun dia kayak gitu. Makanya Sel, aku nggak mau kamu deket-deket sama dia. Al, gue kalau punya teman kayak Nadif pun juga bakal emosi lah. Tiap orang punya privasinya masing-masing. Lagian nggak usah deh nyuruh-nyuruh gue harus deket sama siapa. Hidup gue. Lah, tapi kan dia sahabatnya. Dia gak harus ngelakuin hal itu, Sel. Udah, boleh udah gak sih? Udah tenang aja.